Baik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kami akan sajikan bagaimana cara membuat token yang unik, token untuk masuk ke mata pelajaran yang akan diujikan. Persiapan yang dilakukan pertama, kita mempunyai soal yang akan diujikan. Kita sudah merancang soal sedemikian rupa untuk diujikan. Kemudian yang kedua kita siapkan format daftar nama siswa untuk kita membuatkan tokennya masing-masing. Misalkan sebagai contoh di sini adalah kelas 10 IPA. Ada 35 siswa. Kemudian kita siapkan tab yang baru di sini. Untuk merancangnya token itu kita minta menggunakan manytools di sini, manytools.org ya. Di sini kita kunjungi alamat situs ini untuk membuat tokennya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Kita sudah rancang ujian semester ganjil, misalkan di sini nama siswa sudah disediakan. Kemudian kita rancang untuk khusus tokennya di sini. Nanti kita isikan di sini pada pilihan bukan jawaban singkat, tapi di sini kita pilih tetap jawaban singkat, tapi di sini kita aktifkan validasi jawaban. Bagaimana merancangnya di sini? Kita pilih di sini adalah yang ekspresi reguler, angka teks, bisa angka, bisa teks, bisa panjang, dan bisa kita pilih pilihan yang lain adalah ekspresi reguler. Kemudian diisi di sini adalah diisi dengan kecocokan. Nah, nanti kita pastekan di sini. Nah, yuk kita buat. Selanjutnya kita buat tokennya. Nah, kita buat tokennya. Kita buat tokennya untuk diisikan di sini, bro. Ya, oke, kita mulai. Ini bagian hal yang paling penting. Kita masuk ke dalam situs manytools.org. Setiap kali kalian kunjungi pertama kali, muncul halaman depannya, halaman home-nya seperti ini. Jangan lupa kita pilih yang bagian network, network, ya. Network, kemudian kita pilih password generator. Kita klik yang generator. Nah, oke. Okay. Nah, kita turun ke bawah. Nah, kita rancang tokennya itu 6 digit saja. Tidak usah panjang-panjang, nanti ribet pula masanya ya. Kemudian di amount di sini, berapa jumlahnya? Kita lihat di daftar nama tadi ada 35 siswa. Maka di sini kita pasang 35. Oke, 35 ya. Nah, isinya apa token itu? Use lowercase letter, jadi lowercase huruf kecil, kemudian use uppercase letter, jadi huruf besar juga dipasang. Kemudian use number. Nah, untuk yang dua ini enggak usah dipasang, cukup 3 pokoknya. Jadi nanti siswa bisa memasukkan token itu kan muncul dalam bentuk huruf kecil, ada huruf besarnya juga ada, kemudian angkanya juga ada. Jadi kombinasi dari 3 macam ini. Oke. Kita rolling ke bawah, bagian kita download CSV filenya. Kemudian kita generate. Kita klik ya. 1 2 3. Akan masuk di sini. Selanjutnya kita buka. Kita klik. Ini passwordnya sudah ada. Nah, ini tinggal kalian ini blok. Nah, kita copy, klik kanan copy, kemudian masukkan di dalam form yang dalam daftar nama yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal klik kanan di sini paste. Nah, jadilah di sini token 35 siswa tadi. Kita rancang di sini. Oke. Nah, kemudian sudah dirapikan, boleh tidak terserah Anda. Dirapikan. Nah, intinya di sini. Oke ya.
perhatikan baik-baik di sini, ini bagian paling penting untuk menjadikan satu. Ya, kita pasang kembali di sini sama dengan dan klik yang ini. Oke. Nah, ini yang ini. Kemudian yang kedua, kita gabung. Ya. Ini dengan, kemudian cara menggabungnya gimana? Cara menggabungnya kita pasang dan, ya, kemudian kita pasang tanda gabung seperti ini. Kita kutip lagi, kemudian pasang dan lagi, dan baru klik yang nomor 2. Coba kita enter. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini baru satu token yang pertama dan token yang kedua. Ini token yang pertama dan token yang kedua. Kemudian kita klik 2 kali pada bagian titik sebelah sini, ada titik. Kita klik 2 kali. Ya. Maka dia akan menggabung semuanya. Tinggal kita ambil bagian yang paling bawah. Yang paling bawah otomatis kena semua dari 35 siswa tadi, kena semua. Kalau yang atasnya jangan, masih kurang satu, atasnya lagi, apalagi atasnya lagi kurang dua, dan seterusnya. Maka kita ambil yang paling bawah, ini mencakup dari ke 35 siswa tersebut. Kita copy, klik kanan copy. Nah, setelah itu kita masuk ke form yang kita buat tadi. Setelah itu kita masuk ke form yang kita buat tadi. Nah, disinilah, di dalam pola di sini kita klik kanan paste, jebret, maka ini kena semuanya. Oke. Nah, ini bisa kasih komentar, masukkan token yang benar atau token yang Anda masukkan salah. Oke. Nah, ini otomatis sudah jadi. Coba kita praktekkan, kita share. Ya, kita kirim ya. Kemudian kita copy. Linknya kita copy. Oke. Linknya kita copy. Kemudian ini bisa di-share ke WA siswa atau apa. Ya, coba kita praktekkan. Kita pastekan di sini, paste. Nah, enter ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Muncul seperti ini. Nama siswanya siapa? Nah, coba kita lihat, misalnya kita masukkan masukkan secara acak ya. Misalnya kita masukkan Cecilia Librida, kita copy ya. Kita masukkan Cecilia Librida. Kita masukkan Cecilia Librida. Kemudian tokennya. Nah, tokennya ini kita salin ya. Kita salin. Token tadi kita masukkan di sini. Dari kodenya di sini pun ini sudah tidak ada muncul warna merah. Ini berarti sebenarnya sudah secara nggak langsung ini sudah menunjukkan sinyal bahwa token ini benar. Coba kalau kita salahkan, R-nya kurang satu misalnya. Nah, R-nya, token yang Anda masukkan salah, walaupun kita klik berikutnya tidak mau, ya tidak mau masuk ke soal atau bagian soal yang berikutnya. Ini keunggulannya di sini ya. Coba kita pasang tadi L ya.
Oke, kita klik berikutnya. Nah, berhasil masuk ke bagian soal. Pilih jawaban yang paling tepat. Aplikasi desain grafis, misalnya kita jawab ya. Aplikasi desain grafis basis vektor adalah CorelDRAW. Kemudian dalam aplikasi CorelDRAW menggabungkan ini shaping wheel. Kemudian ini perangkat apa ini? Ethernet card. Kemudian di sini teknik menyambungkan kuas di dalam Adobe Photoshop adalah brush tool. Nah, gambar untuk memastikan JPG kita ini paling bagus menggunakan export sehingga bisa kita tentukan resolusinya. Oke, kita kirim. Nah, ini baru jawaban sudah selesai. Nah, lihat skor. Oke, skornya 100. Oke, terima kasih. Demikian perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu Anda semuanya.